Assalamualaikum. Wah, ini. Wah, ini kena sepatu. Kena sepatu om gua nih. Ah, ini juga ada stikernya. Special thank buat Bang Haikal karena udah ngizinin bikin stiker sama depannya nih. Apa kau? Banyak minum. Hah? Apa? Kapan? Itulah kau tuh pengingat itu. Lanjut lagi. Hasilnya sore ini, tadi nggak jadi bauan, malah ngereng. Mestinya ini terang banget loh. Gara-gara kabut asap, wah. Parah coy, coy. Nah kemana ya? Bingung gua. Soalnya gimana ya? Ya cuaca dan udara lagi sangat tidak sehat sekali. Jadi bingung mau kemana tuh coy. Tuh orang-orang pada pakai masker coy. Saking ya parah cuacanya. Ini spion mesti gue ganti sih. Ini lebih yang paling parah. Yang kanan ini udah bengkok parah banget coy. Berarti dihitung-hitung black headed nih selama sama gue udah 3 kali crash. 2 kali ke kanan, 1 kali ke kiri. Ya Allah, asapnya. Gak pakai sarung tangan, ya Allah terasa banget coy debunya. Selah jari gua tuh. Pak, saya dulu ya dari kiri pak ya. Makasih pak. Ini ban gua gimbal deh, belum dibenerin deh. Pasca udah di repaint peleknya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, sumpah coy. Wah, ini ban gimbal parah nih. Besok gua kudu ke Planet Ban sih ini buat benerin posisi ban nih. Gimbalnya bukan karena benjol ya. Karena ini pas diisi angin ditambah angin enggak dilihat lagi tuh garis bannya pas ngembang. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tuh matahari aja kelihatannya kayak ini. Kuning telur bebek, cok. Ya Allah. Tapi ini sih kabut asapnya bukan yang terparah sejarah ya di yang terjadi di Palembang dan Sumatera Selatan. Itu yang paling parah itu pernah terjadi itu 2015 sampai 2017 itu kalau nggak salah. Lupa. Jarak pandang itu cuma 2 meter sampai 5 meter doang mentok. Jarak pandang, cok. Gila, gimana ya mau napas ya pak?
nggak bisa ngomong lagi gue. Kalau soal karhutan ini, ya kayak kata gue tadi coy, it's still going, still going, alhamdulillah. Sumpah ini helm full face ini lumayan ngepres ya. Helm yang gue pakai ini ada chest guardnya juga, yang menurut gue ngepres untuk ukuran gue. Dan gue pakai balaclava juga, tapi ya Allah, ini balaclavanya tebel ya. Walaupun spandex ini bahannya tebel coy, tapi ya masih tembus coy. Asapnya ini, mata gua aja nih perih coy. Wow bang, ibu-ibu. Iya, dan gua sekedar mengingatkan ya buat kita semua ya. Kalau misalnya kita itu kaget itu jangan, usahakan jangan tangan kanan tuh refleks langsung mencet full ada di depan, jangan coy, itu bahaya banget. Anjay, liaran cok. Oh, di sini yang suka liaran-liaran tuh. Anjay. Dah, laku kabur. Kau bubar. Bocil-bocil semua ini. Astagfirullah. Kan gue mau lihat liarannya coy. Kalian kenapa bubar ya kan? Oh, ada patroli. Pak, gue mau ada sini, ini masih pelajar semua nih pak. Pak, ini pak. So ini cepet limpul. Itu suka heran dia sama orang-orang tuh. Motor cepet limpul, modal ganti knalpot yang gak nyampe 1 juta gitu. Berasa kenceng banget gitu motornya. Bang, senyum dulu ngapa bang? Jadi di situ tempat-tempat bocil-bocil liaran. Sumpah itu masih bocil semua ya Allah. Masih bocah-bocah SMP paling gede itu kelas 2 SMA tuh. Kayak makin sore makin tebel nih kabut asap dah. Sumpah. Ini asli nih. Makin tebel nih asap nih. Aduh, gelombangnya. Cuma lampu merah ini banyak guyonan. Sekaligus apa? Warning. Jangan galak ngebut, gak cakep pulau, jauh, rumah sakit jauh, anjay. Jangan teleponan kabel kendaraan, gak di miss call, malaikat maut, ditakut. Jangan kebut-kebutan, jatuh cinta, jatuh di aspal itu tidak secinta, lelah. Bangun kabel di shop lagi melawan arus mati, anjay. Bismillahirrahmanirrahim. Sebel, gila sekali. Stang berat, apa namanya enak gitu. Walaupun lepas tangan satu nih, lari 80 ke atas nggak oleng. Walaupun posisinya apa namanya, anjay si step, bukan habis bensin itu. Biar dibilang motor dah gitu. Bercanda. Nah, walaupun dia nih. Nah, jalan gak rata, aman tuh. Jalannya bumpy banget, gue tangan satu, insya Allah, alhamdulillah, aman. Tapi gak disarankan sih sebenarnya. Nih rame masih yang mau main di taman-taman nih, ya merah. Nih gue tuh heran nih, orang tua yang bonceng anaknya juga gitu jalan-jalan naik motor, kadang orang tuanya pakai masker semua, si anak kagak pakai masker. Ya Allah, pada sering banget sih ini kejadian, merobos lampu merah, meninggal di tempat tapi masih aja gitu, kebingung sama orang-orang. Ya itu masalah Anda, bukan masalah saya.
nih bocil-bocil nih tadi nih. Bocil-bocil tadi, Cai. Jadi gua tuh kalau belok tuh gua kasih tahu ya. Ini kaki gua nih sambil gua mainin kiri kanan kiri kanan. Pak, bajunya mau lepas, Pak, pelan nih. Yaudah, mungkin segitu dulu aja video kali ini. Lagi, makasih banget yang udah nonton, gitu kan. Sorry banget, gua menghilang. Gua menghilang tuh karena lagi ada musibah. Dan dalam masa recovery. Jadi, ya, mohon maaf dan terima kasih atas ucapan dan doa-doanya dari kalian. Mudah-mudahan gua bisa rajin lagi dan jauh dari bahaya, lebih hati-hati lagi dan lebih sabar lagi. Jangan lupa like kalau kalian suka, terus dislike aja kalau nggak suka nggak apa-apa, dan jangan lupa di share, oke? Terus yang belum subscribe aka berlangganan, udah lama kagak minta tolong Bang Bin. Apa Bang Bin? Langganan. Thank you Bang Bin. So, ya, makasih sekali lagi yang udah nonton. Sehat-sehat terus buat kita semua dimanapun kita berada. Tetap waspada, tetap berhati-hati di jalanan. Sabarlah dan mengalahlah walaupun posisi kita benar, oke? So, gua bersama yang ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Ciao.